Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, DJ Ustaz Irwan, selesai kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang dan akak-akak yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbagi ini, dapat sama-sama kita duduk berhimpun untuk kita kongsikan beberapa daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan kali ini saya nak kongsikan, iaitu bantu keluarga dengan sikap ataupun amalan. Bantu keluarga dengan amalan ataupun dengan sikap, kan. Okey, hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ni ada keluarga, alhamdulillah. Bagi yang belum berkeluarga, bercita-citalah untuk berkeluarga. Tapi dengan syarat cukup umur. Balir, berakal dan cukup umur. Okey, dan ada kemampuan lah, ya. Okey. Bagi yang ada hadir, alhamdulillah, tahniah dan saya syabas saya ucapkan. Bagi yang mungkin man-man ada percakaran ke apa, baiklah rumah tangga tu. Sebab rumah tangga adalah gedung kepada pahala. Rumah tangga gedung pada pahala. Suami bagi nafkah kepada isteri, jaga keluarga, sewakan rumah, bayar rumah, belikan sayur, belikan beras, kan, bawa anak jalan-jalan. Allah tulis pahala, 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 pahala. Isteri lain, suami gosokkan baju suami, masakkan mana suami, masakkan anak-anak. Allah tulis pahala, 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 pahala. Gabungan suami isteri, kan, dapat anak, jaga anak dengan baik, usahakan untuk bayar sekolah anak, bayar tuition anak, masukkan dia kelas-kelas yang bagus-bagus untuk dia belajar ilmu. Allah tulis pahala, pahala, pahala. Rumah tangga gedung pun ada pahala. Okey. Kemudian keluarga ni pula sama-sama pula bantu masyarakat, makmurkan masjid, anak-anak sama ayah pergi masjid, bagi mana sedekah ke tabung masjid. Allah tulis pahala, pahala, pahala. Kan? Jadi maknanya rumah tangga adalah gedung kepada pahala. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian, antara institusi yang syaitan nak hancurkan antaranya adalah rumah tangga. Kan? Itu memang cita-cita iblis. Mana-mana institusi-institusi yang melahirkan banyak pahala, dia akan cuba hancurkan. Masjid contohnya, kan. Banyak hari ini kadang-kadang AJK masjid bergaduh sebab dia gedung pada pahala. Kan? Macam tu juga kadang-kadang sekolah contohnya, kan. Ada sekolah tahfiz contohnya, kan. Bergaduh antara ustaz, pentadbiran dan sebagainya sebab dia institusi gedung pada pahala. Sama juga dari rumah tangga. Rumah tangga ni gedung kepada pahala. Sebab itu syaitan dia takkan senang ada rumah tangga yang bahagia. Ada rumah tangga yang baik, dia takkan senang. Dia nak macam mana rosakkan rumah tangga tu. Mungkin dia masuk pada isteri, dah bebel isteri. Mungkin masuk pada suami, dah membohongi bini kerja. Ini kat Baghdad lah. Ini kat Baghdad. Nasib baik bukan kat Kuala Lumpur. Dia masuk kepada anak. Oh, anak lawan mak ayah dan sebagainya. Sebab apa? Dia hancurkan institusi rumah tangga tu. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena jaga rumah tangga. Kita kena jaga institusi ini macam mana pun keadaannya. Kalau anda kata sabar, perlu sabar yang luar biasa. Kalau anda kata perlu berkorban yang luar biasa. Kalau anda kata perlu membelanjakan suatu benda untuk menjaga melahirkan kebaikan, kena membelanjakan dengan luar biasa untuk menjaga sebuah keluarga ini. Selain daripada itu, ada diajarkan menurut hadis-hadis Nabi SAW, menurut Al-Quran, beberapa sikap ataupun amalan yang kalau kita buat amalan itu, Allah akan bantu kita. Bila Allah bantu kita, maksudnya Allah bantu kita punya apa yang di sekeliling kita, termasuk rumah tangga kita. Hari ini kita nak kongsikan beberapa amalan. Tak habis hari ini, kita sambung pada minggu-minggu depan. Macam mana ada beberapa amalan yang kalau kita buat, Allah akan bantu kita. Bantu kita untuk bantu rumah tangga kita.
beberapa amalan. So kita hari ini kita kongsikan beberapa amalan itu dan kemudian macam mana kita aplikasikan. Mudah-mudahan tak langsung Allah Subhanahu Wa Taala maknanya beri kebaikan kepada kita dan maknanya bantu kita dalam terutamanya dalam rumah tangga kita kan. Tentu tajuk kita hari ini bantu keluarga dengan amalan ataupun bantu keluarga dengan sikap ataupun bantu keluarga dengan apa perilaku-perilaku yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, salim. Yang pertama. Yang pertamanya apa kata Al-Quran? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi bantu kita atau Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan kepada kita. Yang pertamanya adalah dengan memperbanyakkan syukur. Dalam diri kita dan dalam rumah tangga kita, memang kita kena memperbanyakkan syukur. Syukur ni daripada sudut bahasanya berterima kasih. Kan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa qalilum min ibadiya syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Yang ini berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam tu juga berterima kasih ini Allah Subhanahu Wa Taala maknanya mengajarkan kepada kita melalui lidah Nabi SAW bahawa man la yashkurun nas la yashkurullah. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia seperti tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Budaya mengucapkan terima kasih ini adalah budaya yang bagus. Jadi apabila kita membiasakan budaya berterima kasih ini, mana kita menghargai satu nikmat yang ada sekeliling kita ini. Kan? Datang hari ini isteri bawa sarapan dekat kita. Kan? Bukan yang kita lihat barang yang tak ada. Ada orang tu datang benda dia akan lihat barang yang tak ada aje. Ini kicapnya mana ni? Ini keropoknya mana ni? Ini sosnya mana ni? Tapi makannya habis. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dan yang ditengok benda yang tak ada je. Yang ditengok benda yang tak cukup je. Sedangkan benda yang ada tu itulah Alhamdulillah. Ini itulah benda yang direzekikan pada dia pada hari ni. Kan? Jadi apabila datang sarapan pagi pada hari ni, man la yashkurun nas la yashkurullah. Kita biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang maknanya bercakaran kan, ada orang bercakaran kan. Terima kasih. Dan terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, terima kasih kau bagi rezeki aku pada hari ini. Dan ucapkan terima kasih itu. Dan ada kan ustaz kan, ada satu kisah tu. Dia dengan ustaz mengajar dekat masjid kan, perlunya berterima kasih. Dia perenung hidup, dia kata aku ni dah 30 tahun kahwin, tak berterima kasih kalau isteri aku masak ni. Dia pun balik dari masjid, dia pun isteri dia pun hidangkan dia, dia pun makan, kemudian dia pun kata terima kasih lah kan, sedap awak masak ni. Saya tak pernah nak berterima kasih, nak terima kasih, sedap awak masak, Alhamdulillah pada hari ni. Puji isteri. Tiba-tiba muka isteri berubah, keningnya naik, mukanya merah, menandakan kemarahan. Dia kata, itulah abang, tak pernah nak puji pun masakan saya kan. Aku puji pun salah. Tak puji pun salah. Ini masakan ini janda rumah sebelah tu bagi. Oh, orang lain bagi, abang nak kata sedap lah. Apalah, saya masak tak pernah sebut. Silap timing. Tapi berterima kasih itu digalakkan. Apa kelebihan berterima kasih ibu ayah saya sekalian? Berterima kasih ini Allah sebut dalam Quran. Ha ni, bantu keluarga dengan amalan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La uzbillahi minasyaitanirrajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan satu nikmat itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah akan nikmat itu. Wala in kafartum, dan jika kamu itu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita kelebihan kita berterima kasih itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan lagi rezeki kita. Bantu keluarga dengan amalan yang pertama ibu, yang pertama ayah sekalian, sentiasa berterima kasih. Sentiasa berterima kasih pada manusia dan juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amalan yang Allah janji Allah akan bantu kita. So sentiasa berterima kasih. Syukur, jangan tengok benda yang tak ada saja. Jangan asyik nak menilai benda yang tak ada saja. Kita punya mata kena ada kematangan melihat benda yang ada depan mata kita. Kalau kita tak, kita asyik melihat benda yang tak ada saja, kita takkan menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ustaz kan, satu hari saya ada program di Iran. Kan?
lawatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maknanya bertemu dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di Iran. Di Iran ini sebenarnya banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ataupun orang-orang ahli sunnah wal jamaah, tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah banyak sejak dulu lagi pembanyak di tanah Parsi ini. Kalau kita nak tengok ahli sunnah wal jamaah di Iran senang aja. Pertama, masjidnya warna hijau. Masjid kalau kubah warna hijau itu masjid ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, kalau dia bersembahyang, sembahyangnya macam tangan kita. Tangan itu letakkan di bahagian perutnya. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sebarang syiah dia sembahyang dilepaskan tangan. Kan? Jadi saya buat lawatan hampir seluruh Iran melawat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di sana. Okey. Jadi perjalanan kami daripada Tehran pergi ke Isfahan, Isfahan pergi ke Yazd. Pergi ke Shiraz. Shiraz ni kota ulama . Kalau kita baca ada ulama-ulama dinisbahkan dengan kota Shiraz, Ash-Shirazi. Ash-Shirazi itu maknanya ulama daripada Shiraz. Okey. Daripada Shiraz, okey. Saya nak pergi ke utara Iran. Okey, pergi ke utara Iran. Pendekkan cerita. Sampai di utara Iran, sejuk sangat, Ustaz. Sejuk. Kami bertiga Melayu, orang Melayu berempat. Kan? Maksud dia bahas orang dan tukar terjemahan kat sana. Sejuk sangat. Jadi malam tu kita tidur kat rumah orang yang ada tempat bakaran api ni, Ustaz. Ni bukannya heater yang moden ni. Kita pergi kawasan tempat tu agak kampung. Memang dia belahkan kayu api ni. Letak bakar kat situ. Ada terumbung asap yang menuju ke atas. So asap tak kena kat kita lah. Kan? Kita orang Melayu ni dah pakai baju tebal 2-3 lapis, pakai selimut lagi, duduk depan api. Orang sejuk. Tangan sejuk. Sejuk sangat. Kan? Ya Allah, terima kasih lah Tuhan. Terima kasih lah ya Allah. Kau jadikan api. Alhamdulillah. Jadi maknanya boleh menghilangkan kesejukan yang ada. Terima kasih lah. Sebelum saya tidur, saya terfikir. Saya kata, ya Allah, patutlah ada orang yang menyembah api. Kerana apa? Kerana terlalu berterima kasih dengan api. Terlalu berterima kasih dengan api. Ada orang yang menyembah api. Kan? Mana berterima kasih dengan api, ada orang menyembah api. Dekat Iran, Zat, ada lagi orang yang menyembah api. Ataupun orang yang beragama Zoroaster ni. Orang yang beragama Majusi ni. Ada lagi orang yang menyembah api. Ada lagi. Saya pernah jumpa orang mereka ini. Mereka memang ada kuil-kuil api. Masih ada lagi sampai sekarang. Kan? Saya pun pelik. Sekarang dakwah dah penuh dengan TV, ada radio, ada lagi orang penyembah api. Ada sebenarnya. Sebab apa? Rasa berterima kasih itu. Terima kasih yang mana terlalu sangat sampai ada orang menyembah api. Macam tu juga ada orang yang menyembah haiwan-haiwan. Kerana berterima kasih dengan sesuatu haiwan itu, orang menyembah haiwan itu. Kalau kita dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar kepada kita biar sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak berterima kasih kepada makhluk pun, kaitkan terima kasih itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man la yashkurun nas la yashkurullah, tetap dikaitkan Allah. Siapa tak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ucapkan terima kasih itu untuk kita bersyukur, ya Allah, kau kurniakan kenikmatan kehidupan ini kepada kami, ya Allah. Dan kita berterima kasih dengan rasa tauhid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut la in syakartum la azidannakum, Allah pasti akan tambah rezeki mana pada kita itu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, saya nak ajak ibu-ibu, ayah renung. Orang tu biasa sebut benda ini. Dan kita pun rasa, saya yakin ustaz pun rasa juga, Ustaz. Kan? Hari ini kalau kita dapat anak baru, kita rasa tak bertambah rezeki kita. Ustaz rasa tak, Ustaz? Kan? Rasa kan? Saya yakin ibu-ibu, abang-abang di luar pun rasa dapat kelahiran baby baru kan, anak baru kan, kita rasa rezeki kita bertambah. Mungkin bisnes kita mungkin menjadi kebanyakan kita kan. Ada juga kadang-kadang lahir anak, mungkin dia diuji sebagainya. Tapi kebanyakannya kita rasa benda itu. Kenapa? Sebab memang ketika seorang itu ada anak saja, mengandung saja isteri dia, dia sebenarnya hatinya selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu lahir anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi rezeki. Sebab janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Selain daripada anak itu sendiri memang membawa rezeki. Sebab rezeki anak dilalukan oleh ibu ataupun ayah dia, memang akan meningkat benda itu. So bantu keluarga dengan amalan. Pada hari ini ibu, ayah, baba, kakak saya sekalian, tolong selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bersyukur, Allah SWT akan melimpahkan nikmat-nikmat kita. Jangan tunggu dapat anak saja kita bersyukur.
Sebab tu ada anak baru tambah rezeki, ada anak baru tambah rezeki, tak ada anak biasa-biasa saja rezeki. Kan? Sebab apa? Kita bersyukur ketika nak dapat anak saja. Kita bersyukur pada setiap hari kita melangkah keluar rumah untuk pergi bekerja. Terima kasih Allah, syukur, alhamdulillah, terima kasih Allah. Langkah itu langkah penuh dengan bantuan-bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita mulakan perjalanan hidup kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustaz Irwan, selesai kepada ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi, abah-abah, kakak-kakak, adik-adik yang saya doakan yang kebaikan sekalian, kan. So kita kongsikan pada hari ini tajuk bantu keluarga dengan amalan atau sikap, kan. Sebab ada setengah amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah akan bantu kita. Kan? Sebab itu kita carilah, intailah beberapa amalan yang kita akan kongsikan pada hari ini, kita buat, kan. Supaya dengan saya tak langsung Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Kita dah bincangkan mengenai syukur, kan. Kenapa ada anak bakal bertambah rezeki. Sebab biasanya orang dapat anak tu dia bersyukur. Oh, terima kasih buat kenduri kesyukuran dan sebagainya. Sebab tu rezeki tu menambah. Tapi jangan tunggu hanya dapat anak saja kita bersyukur. Hari-hari kita bersyukur. Hari-hari kita bersyukur, nak keluar kerja bersyukur, malam nak tidur kenangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, dan kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita pertambahan-pertambahan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu. Dan mudah-mudahan terus berkekalan dan terus ada peningkatan sampai akhir hayat kita itu, kan? Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perkara yang kedua, yang keduanya iaitu menyambungkan silaturahim. Kan, adalah hadis yang didirikan oleh Tirmizi, menyambung silaturahim ini dari tiga kelebihan dia, kan. Man arada ayutila umrah falyasil rahimah. Sesiapa yang nak supaya dipanjangkan umur dia, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Yang maknanya menyambungkan silaturahim. Dalam hadis yang lain menyatakan bahawa orang yang suka menyambungkan silaturahim akan diberi rezeki kepada dia. Yang maknanya diberikan panjang umur, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi maknanya orang yang selalu menyambungkan silaturahim, persaudaraan-persaudaraan itu Allah bagi. Allah bagi rezeki dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertambahan umur. Macam mana cara itu? Wallahu alam. Atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang Maha Mengetahui. Apa yang kita nak fokus kat sini, maka kita sendiri sebagai seorang suami kena selalu menjalinkan silaturahim. Macam tu juga kita kena galakkan isteri kita menjalinkan silaturahim. Macam tu juga ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, kita kena galakkan suami kita menjalankan silaturahim. Jangan kita menjadi penghalang kepada suami kita ataupun isteri kita menjalankan silaturahim. Contohnya pada hari ini ada orang-orang yang ada setengah-setengah orang, ya. Baghdad lagi kena. Aduh, sian kat Baghdad. Ada setengah-setengah orang, suami nak balik rumah mak dia sendiri pun dihalang. Isteri nak balik ke rumah mak ayah dia sendiri pun dihalang. Kenapa nak menghalang kita menjalankan silaturahim? Sedangkan silaturahim sumber kepada Allah bagi rezeki kepada kita, dan juga Allah panjangkan umur kita, Allah beri kebaikan kepada kita. Kan? Hari ini ada orang yang, ya, ini kita nak ceritanya macam mana kita baiki diri. Soal kita ada terasa hati dengan mak kita, mak mertua dan sebagainya, itu kita baiki. Kita baiki. Ini realiti yang kita nak faham bahawa pertolongan Allah ada kepada orang yang menyambungkan silaturahim. Kan, kita nak cerita maknanya pentingnya itu. Kan? So jadi maknanya jangan kita halang suami kita nak silaturahim. Kalau hari ini suami kita itu orang yang mengajuk dengan mak dia, kita bantu dia untuk baiki silaturahim. Kerana sumber rezeki itu ada di situ. Kalau hari ini isteri kita ada mengajuk dengan mak dia tak nak balik kampung, kita yang tolong bantu dia dengan ilmu kefahaman kita bincang pada hari ini untuk dia jalankan silaturahim. Okay? Jadi apakah silaturahim yang pertama yang kita nak bina? Pertamanya, mana-mana orang yang ada hubungan darah dengan kita sebagai ibu dan ayah, itu sangat penting. Ibu dan ayah, carilah rawi-rawi dalam hadis. Kita tengok dalam Quran pun Allah sebut macam mana kita perlu merahmati ibu dan ayah. Dan takrifan ibu dan ayah itu lima jenis ibu dan ayah. Lima jenis ibu dan ayah. Yang pertamanya ibu ayah kandung kita. Orang yang melahirkan kita, kan? Orang yang membesarkan kita. Okey, yang keduanya ibu ayah tiri. Ibu ayah tiri mungkin tidak melahirkan kita, tapi dia adalah isteri kepada ayah, maka haknya sama juga. Dia ada doa yang mustajab, dia ada hak untuk dihormati, dia ada benda-benda kebaikan kalau kita buat baik pada dia. Sebab yang suruh buat baik Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah yang ketiganya iaitu ibu ayah susuan.
Ibu rasa sesuatu, orang yang pernah menyusukan kita, kan, daripada kecil mungkin mak kita tak banyak susu, maknanya bagi orang lain untuk tolong susukan kita. Kalau anda kata 5 kali kenyang, kan, ataupun 3 kali kenyang bagi lelaki atau perempuan, ada kiraan dia, kita adalah keluarga susuan dia. Keluarga susuan sama macam ayah juga, kita kena buat baik dengan dia, sambungkan silaturahim, ada kebaikan dan doa dia itu kita perlukan. Yang keempatnya, ibu ayah mertua. Ibu ayah mertua ni ibu ayah isteri kita atau ibu ayah suami kita. Jangan kita jadi penghalang kepada suami itu nak jalankan ibu apa nama silaturahim dengan mak dia, dengan ayah dia. Jangan kita merajuk, kita pula maknanya apa nak halang suami kita. Abang raya, abang balik rumah abang, saya balik rumah saya. Tak boleh, jangan macam tu. Habis tu macam mana saya tak boleh terima. Kita usahlah, sebab Allah suruh baiki silaturahim. Kan? Nabi suruh sambung silaturahim. Ha, maknanya benar-benar itu ada kebaikan-kebaikan dia. Bantu keluarga dengan amalan, sambungkan silaturahim. Dan yang kelimanya iaitu ibu ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Realiti sekarang kan, ini kita nak cerita realiti. Kita ambil ilmu, kita letakkan kepada realiti. Banyak kadang-kadang ada anak yang anak-anak sekarang ni yang tak tahu sebenarnya ibu dan ayah dia. Okay, daripada kecil duduk di rumah kebajikan contohnya. Abis dah besar orang yang jaga kita daripada kecil, walaupun kita tak dinisbahkan nasab dengan dia, dia ibu dan ayah kita. Sebab dia tolong jaga kita daripada kecil. Kan, dia jaga kita daripada besar. Ibu ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Dan macam ibu ayah kita juga. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam dengan Asiyah sebagai ibu ayah yang jaga dia daripada kecil, yang membesarkan dia. Kalau sekarang Ustaz, macam pengasuh tu pun istilah yang sama Ustaz? Pengasuh yang membantu tidak dikirakan sebagai yang jagalah. Ini yang memang dia anggap kita sebagai anak, kita juga anggap sebagai ibu dan ayah. Pengasuh dia ada persaudaraan sesama Islam yang bantu kita. Kadang-kadang sebab dia hanya bantu ibu. Ini memang yang memang jaga kita. Ambil kita dari rumah kebajikan. Ambil kita daripada mana-mana tempat, selamatkan kita. Ataupun daripada apa nama, daripada keluarga-keluarga yang susah. Dia ambil, dia jaga, dia besarkan, dia sekolahkan kita. Mungkin sampai luar negara. Kan? Bila kita dah besar, jangan kita anggap dia orang asing daripada kita. Mentang-mentang kita dah senang, jangan sampai lupakan dia. Sebab kita ibu dan ayah. Sambungan silaturahim pertama, siapa-siapa yang ditarifkan oleh ibu dan ayah ini. Terutamanya mak ayah, apa nama, mak ayah mertua. Kan, banyak hari ini menantu versus mertua. Bergaduh, ini realiti. So siapa-siapa yang di luar sana, kalau ini ada bergaduh lah kepada mak mertua ke apa, so maafkan. Ataupun ibu, abah, ayah-ayah saya sekalian yang ada terasa hati dengan menantu kan. Ya, menantu kita memang orangnya kita menyampah lah kan. Tapi dia dah jadi anak kita. Sebab kita mak mertua dia macam itu, anak sama juga, anak macam anak kita juga. Kita perlu doakan dia. Bukan doakan yang buruk-buruk, tak, doa yang baik-baik. Sebab dia menantu kita, dia ibu kepada cucu kita. Kan, doakan yang baik-baik. Ya, dia tak pandai masak ke, tak pandai gosok baju ke, tidurnya banyak ke, tak pandai kemas bilik tidur ke, itu kita tolong didik dia. Kita tolong tegur dia, kita tolong didik dia. Tapi jangan asingkan dia. Sebab dia orang muda, dia mungkin banyak kesilapan. Dia dibesarkan tak sama macam kita dibesarkan. Mungkin mak kita begitu cerewet, sebab tu kita jadi macam kita sekarang. Kan, sebab tu kita masak pun cerewet, sebab mak kita dulu didik kita macam ni. Mungkin mak dia tidak seperti itu. Mungkin dia tu pernah jadi orang yang mungkin lama terbiar contohnya. Di keluarga yang mungkin berlaku perpisahan, yang tak dapat kasih sayang itu. So kita yang penuh kasih sayang, tumpahkan kasih sayang pada dia. Bukan kita nak mengasingkan dia daripada kehidupan kita. Ibu, ayah-ayah saya sekalian, maaf kalau menantu. Kalau menantu banyak hal. Menantu-menantu sekalian, kalau ada mak mertua, sambungkan silaturahim. Sebab silaturahim punca Allah panjangkan umur kita. Wallahu alam, itu atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah murahkan rezeki kita. Dan doa kepada ibu dan ayah yang disebutkan tadi itu kita perlukan. Betul, Tok Guru dulu Ustaz disebutkan. Kalau kita nak berjaya dalam hidup kita, carilah doa daripada ibu dan ayah. Ha, kan? Kalau ibu dan ayah dah tak ada, cari doa daripada ibu ayah mertua. Ha, nampak? Yeah. Ibu ayah mertua kan sama. Kan? Kalau ibu ayah mertua dah tak ada, cari ibu ayah mertua baru. Itu saya tambah. itu gurau je. Itu bukan kat sini. Itu kat Baghdad juga kena. Itu gurau. Tapi nak ceritanya, sama taraf dan
hak yang perlu kita tunaikan. Hmm. Beza dia satu saja. Beza dia satu satu saja. Ibu dan ayah yang lain-lain ini tidak mewarisi harta pusaka. Hmm. Ibu ayah kandung saja yang ada talian darah kita yang mewarisi harta pusaka. Hmm. Yang lain hak dia sama. Dengan kita perlu hormat, dengan kita perlu apa nama, kita perlukan doa dia, hmm. dengan kita perlu perbaiki hubungan dengan dia dan sebagainya. Hmm. Ini dia. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Kemudian silaturahim. Selain daripada ibu dan ayah ini, apa dia? Adik-beradik. Eh? Maknanya orang yang sama, ada keturunan darah dengan kita, sambungkan silaturahim. Kan? Ya, mungkin abang kita dah dia pernah menganiayai kita, adik kita pernah tipu kita dan sebagainya. Semaksimal mungkin maafkan. Kan? Semaksimal mungkin perbetulkan. Bahkan kata orang Melayu, tidak putus air itu dicincang. Hmm. Walaupun kita cuba menjauhi diri, itu tetap adik-beradik kita. So sambung silaturahim. Kalau ada masalah ke apa semua, berlapang dadalah. Ataupun kita berusaha untuk maafkanlah. Maafkan. Terlintas saja sakit hati itu, maafkanlah. Mungkin dia teruk sikit buat kepada kita, tapi baiklah. Kan? Maksudnya ada benda Allah akan ganti balik. Sebab dunia ni bukan kehidupan yang zahir yang terlihat dengan mata semata-mata. Hmm. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak baca secara sifir kehidupan. Kan? Orang anyayai kita. Contohnya kan. Orang tu taklah senang mana pun. Kita pun taklah susah mana pun. Kadang-kadang kita bagi tempoh 10 tahun, kita lebih senang daripada dia. Mm-hmm. Benda-benda yang Allah ganti balik. Allah tu maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah tu maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala maha memberi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Dan banyak kebaikan-kebaikan Allah telah balas balik kepada kita. Daripada penganiayaan orang-orang yang sekeliling kita itu. So maafkanlah, kan? Maafkan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di akhirat lebih-lebih lagi lah, di dunia pun. Jadi sambungkan silaturahim. Begitu juga dengan orang-orang yang disayangi keliling kita itu. Maksudnya kawan-kawan ke, sahabat dan sebagainya, sambungkan silaturahim. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagikan teknologi, maksudnya dengan kita ada telefon, email, WhatsApp dan sebagainya kan. Cuma jangan sampai silaturahim yang kita jalankan itu mengundang benda-benda maksiat. Jangan, kan? Jumpa kawan-kawan lama sekolah rendah, kan, berwhatsapp dah berkenan pula, kan, ataupun dah cerita benda-benda yang tak baik, lucah-lucah sebagainya tu, jangan. Jagalah, yang penting hidup kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, membantu keluarga dengan amalan. Kan, kita buat hidup kita tak lama tau. Hidup kita Allah bagi umur umat Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina sittin wa sab'in, lingkungan 60 ke 70 sahaja. So apa baki ada umur yang kita ada ni, cuba kita buat, kan, kita buat apa yang diajar oleh Nabi, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita ada keluarga, kita ada kehidupan kita, kita ada takdir kita, kita ada kerjaya kita. Cuba kita buat apa yang kita kongsikan ini, sebab dalam apa yang kita kongsikan ini, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan ada pertolongan Allah kepada kita. Perkara yang ketiga, bibo kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiganya iaitu tawakal disebut, dalam bahasa Arab tawakal. Pergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Pergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia berikan kita rezeki, dia berikan kita kebaikan-kebaikan. Tapi sesiapa yang berada di atas pada hari ini, saya ulang balik, sesiapa yang berada di atas pada hari ini, jangan terasa megah dan sombong dengan apa yang kita ada. Sebab bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik apa yang ada pada kita, na'uzubillah. Kan? Jangan kita megah dan sombong dengan apa yang kita ada. Sebab apa yang kita ada, walaupun kita nampak usaha kita, tapi sebenarnya di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak buktikan, cuba kita renung, kan. Ada orang kadang-kadang dia bagi satu ceramah motivasi ataupun ceramah semangat, yang bagus, tak salah untuk semangat ke orang lain. Tapi kita nak tengok daripada bahasa tauhid dia, daripada kacamata tauhid dia. Okey, kata hari ini saya kata dekat ramai orang, saya kata untuk berjaya kita mesti bersungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita mesti bekerja keras. Yo. Kita mesti bersungguh-sungguh, kita mesti bekerja keras. Benda tu bagus. Benda tu motivasi untuk jangan orang malas. Tapi dari sudut kacamata tauhid, kita kena faham. Hari ini katakan kita bekerja keras, kita jumpa A. Ha, kita pergi Putrajaya ke, kita pergi jawatan-jawatan kerajaan ke sebagainya, kan. Kita nak mohon itu dan ini. Kita jumpa A, lembut hati nak tolong kita.
Mm-hmm. Belum tentu B datang pada A, A nak tolong B, belum tentu. Mm-hmm. Kita rasa, oh kita perlu bekerja keras, kita akan berjaya. Itu motivasi dia. Yeah. Itu bahasa dia untuk semangat, jangan orang malas. Tapi kaca-maca tauhid adalah belum tentu. Yang menggerakkan hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita, hati kita ni kena ada pautan yang hebat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil dalam bahasa Qurannya sebagai tawakal. Tawakal. Tawakal tu sehebat mana kita pun di atas, tetap kita pernah tautkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa megah, jangan kita sombong dengan apa yang kita ada itu. Sebab bila-bila masa Allah nak tarik sekelip mata, Allah boleh tarik. Ibu-ibu, kakak, tanda sekilan, saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang kongsikan sedikit pengalaman. Ibu-ibu, kakak lagi kaya pengalaman daripada saya. Saya pernah jumpa satu orang yang berjaya dalam perniagaan dia, dalam bisnes travel agent. Contoh contoh ni travel agent kan, contoh. Mm-hmm. Pergi sana berjaya, pergi sana berjaya, pergi sana berjaya. Kan sekali saja tiba-tiba dia nak bawa trip dengan rombongan yang ramai, dengan masalah visa dan sebagainya, tak dapat. Mm-hmm. Oh, habis keuntungan yang 2-3 tahun tu habis terus. Mm-hmm. Allah nak tarik. Yeah. Sebab itu sehebat mana pun, tautkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bantulah urusan aku. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim. Ya Allah, mudahkanlah, janganlah kau susahkan ya Allah kehidupan ini. Kita minta tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Mm-hmm. Kita kaitkan. Sebab mana pun jangan sombong. Sebab mana pun. Ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, hari ini kita berpangkat di atas, kita punya tanda tangan lulus perkara itu dan perkara ini. Jangan sombong. Jangan kita rasa kita hebat, jangan kita rasa kita jangan kita rasa kita yang mempunyai kuasa itu. Mm-hmm. Sebab satu hari nanti kalau Allah nak tarik, berapa ramai orang hari ini tiba-tiba di atas, jatuh sekelip mata berada di bawah. Yeah. Kan? Jangan sombong, jangan sombong. Kaitkan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa tauhid ini dipanggil tawakal. Mm. Okey, apa kelebihan tawakal dalam tajuk yang kita nak kongsikan? Bantu keluarga dengan amalan. Apa kelebihan tawakal? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Allah ajarkan kepada kita, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi permasalahannya, dan diberikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah bagi dia yang menjaganya. Maknanya kadang-kadang apabila kita membuat satu benda, kita tautkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sebut, Allah sebut, di atas kalamullah Allah menyatakan, fahuwa hasbuh, cukup bagi dia sebagai pembela, cukup bagi dia sebagai pembantu, cukup bagi dia itu sebagai pagar yang memelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Dan hari ini ibu kakak tuan-tuan sekalian, jangan kita rasa sombong. Suami aku, apa aku cakap, dia mana berani cakap apa. Kan kita rasa macam, oh kita dapat kontrol suami kita. Jangan. Bapa, hari ini ramai orang yang rasa macam tu. Tiba-tiba tiba-tiba ada kawan pula. Ada madu pula. Sebab ke atas keculap, kecelupa lah kan. Cakap macam aku asyik ngomel suami orang, tengok aku jaga suami aku macam mana. Jangan. Mm-hmm. Jangan. Tawakal tu kena ada. Kalau dia kata betul macam tu, alhamdulillah syukur. Bila kita mendabik dada, takut diuji Allah Subhanahu Wa Taala, takut ketika ini kita tu berjaya sebab rahmat Allah. Mm-hmm. Tiba-tiba Allah tarik rahmat Allah, kita tu meniti di atas kita sendiri semata-mata. Sebagai hamba yang lemah, mana cukup. Tak mampu kita nak berdiri sendiri. Ini pun kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Banyak lagi ayat-ayat mengenai tawakal. Kan? Bagaimana orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh bawakan hadis ataupun kisah-kisah yang ajaib-ajaib. Kan? Macam mana contohnya satu orang yang dia berjalan bertiga di satu perjalanan. Tiba-tiba hujan dan juga ribut. Dia masuk ke dalam satu gua. Dan dengan takdir Tuhan, runtuh gua, tanah-tanah di atas pintu gua ini tertutup dia. Mm-hmm. Terperangkap dalam gua ini. Kan? Yang segi akal, ini adalah hadis sahih, segi akal macam mana dia nak keluar? Mm-hmm.
gelap dengan cahaya tak ada dan sebagainya. Maka tiga-tiga ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku dah buat amalan bagian-bagian. Kalau adalah keikhlasan pada aku, tolonglah Tuhan. Maknanya bukakanlah pintu gua. Runtuh pintu gua ni, akhirnya tiga-tiga ni boleh keluar. Kan itu benar-benar keajaiban-keajaiban kan yang maknanya yang pernah dikongsikan rawi-rawi dan hadis dan sebagainya. Kan, zaman sahabat, zaman moden-moden ini pun ada. Macam mana pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala hampir tak terbulan maknanya pergi ke maknanya Palestin, rombongan saya pergi Palestin. Yeah. Kan kita bawa bantuan-bantuan, kita bawa apa yang boleh lah untuk bantu rakyat Palestin kat sana kan. Cuba bayangkan kan, kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan Israel, dengan dia punya security, dengan dia punya, dengan the check dia, dengan empat tau, dia punya dia punya pemeriksaan tu, lalu tu kalau empat kita lapis empat lapis tu, kita bawa duit bantuan ni, kalau tanpa bantuan Allah macam mana nak lepas? Tambah tu Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa zakat, baru-baru ni kita bawa buka puasa. Bawa banyak kita bawa untuk hidangan-hidangan buka puasa di sana dengan nilai yang banyak. Kalau dia kata tak dibantu Allah Subhanahu wa taala, macam mana lepas? Itu benda-benda yang memang sekarang tu tak masuk rawi-rawi yang terdahulu tu. Sebab itu kita membesarkan anak-anak kita kebetulannya ikut cakap kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa sombong pula. Takut besok anak tu dapat menantu, menantu tu pengaruhi dia langsung lupa keluarga. Ada juga macam tu. Kan? Bertawakal, syukur ya Allah, aku ikut cakap aku, terima kasih Tuhan, kekalkanlah ya Allah, gantung hati itu pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur istri aku taat pada aku, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah, kekalkanlah ya Allah. Alhamdulillah suami aku ni baik, ya Allah tolonglah. Jangan sombong, jangan kata tak ada apa pun, aku neraka pada suami tak kena apa-apa pun, tak kena apa-apa pun. Jangan jangan macam tu kan. Sebab hidup kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan mata Allah sekalian, jadi saya rasa untuk setakat ni kita cukup, setakat ni kita sambung untuk kesempatan akan datang, iaitu bantu keluarga dengan amalan-amalan. Kita sempat kongsikan tiga amalan pada hari ini, iaitu dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyambungkan silaturahim, dan juga bertawakal apa saja kita buat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu menjadikan pertolongan Allah dalam hidup kita hampir. Kan? Dan Quran Allah sebutkan bahawa pertolongan Allah itu memang hampir pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa saja kita buat dalam rumah tangga, apa juga nama ujian-ujian yang kita lalui, Allah berikan jalan keluar bagi segala ujian-ujian itu. Apa juga kesusahan-kesusahan, Allah datangkan bantuan-bantuan pada segala hajat-hajat dan kesusahan-kesusahan kita itu. Allah angkat segala kesusahan-kesusahan kita itu. Dan apa saja yang kita laksanakan, Allah kurniakan keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, itu untuk tajuk kita pada kali ini, membantu keluarga dengan amalan ataupun sikap. InsyaAllah kita sambung lagi untuk bahagian kedua minggu depan. Tapi sebelum berakhir ni, seperti biasa Ustaz, kita nak akhiri dengan doa Ustaz. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'uzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min du'ai la yusma' wa na'uzubika min ha'ula'i arba. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah.